Halo Om Bro semua, apa kabar? Bertemu kembali di Prio Excellent Vlog. Di video kali ini, kita coba menampilkan aksi Zoro dengan no cut, no edit ya. Seperti cerita kemarin, kita melakukan perjalanan ke Tangerang menuju Masterpiece Arena. Sambil di jalan saya ngobrol asik bareng Om Prio, karena Om Prio ini memang sangat asik sekali. Diajak ngobrol memang asik, sampai nggak berasa. Tapi yang terasa tetap perutnya Om Bro. Perut tetap berasa. Mau gak mau, karena ini masih pagi, kita langsung seperti biasa di rest area dan di kilometer 88 tempat standby-nya anak-anak A47, baik sebelum berlomba ataupun sesudah berlomba. Kita ritual dulu, nyarap dulu di sini Om Bro bersama sahabat-sahabat A47. Seragamnya saya sukanya apa ini? Jadi saya sukanya mereka masih berapa tahun ya? Apa itu? AK47? 12 tahun. 12 tahun. Mereka dari cungkring-cungkring sekarang perutnya gemuk-gemuk semua. 12 tahun mereka masih menyimpan seragam. Ya. Kalau kita lihat mulai dulu mungkin dia pakai seragam kedodoran. Sekarang pakai Britney Spears. Udelnya kelihatan udelnya. Jadi sangat susah. Ini seragam pertama AK47. Pertama AK47. Seragam kedua yang dipakai Hamdan, nah seragam terakhir yang dipakai Huma tuh. Jadi deal kita ya, mungkin kalau melihat kesemangatan teman-teman di AK47 ini, akan ada untuk seragam di 2022. Iya, kita kasih. Seragam 2023 baru. Lah, 2023. 2022 udah hampir selesai, tapi enggak apa-apa, pesenin aja. Pesenin dulu ya. Tinggal menunggu persiapan. teman-teman juga perawat burungnya bagus, iya, stabil semua, kita kasih lagi. Dulu bujangan, sekarang anaknya udah 2, 3, ada yang 4. Ada yang istrinya 2 juga. 2 ya? Jangan! 1 istri saya. 1. Wangel, wangel. Dan akhirnya perut kenyang, kita melakukan lagi menuju kota Tangerang, menuju Masterpiece Arena. Dan tanpa berasa, karena saking asiknya kita ngobrol, asiknya ngobrol bareng sama Om Prio, sampai juga nih. Kita sudah memasuki kawasan Samsat, kota Tangerang. Dan kebetulan, di pelataran Samsat, kota Tangerang inilah Masterpiece Arena. Wow, cukup ramai di kawasan ini, cukup sekali ramai ya. Akhirnya susah juga kita cari parkir dan akhirnya dapat. Walaupun agak panas, Om Prio udah kepanasan coy. Kita cari tempat berteduh dulu ya, biar lebih asik. Sambil mengontrol permainan, kita bermain di season yang keberapa. Nanti kita kontrol by handphone. Dan sepertinya inilah dia, waktu yang ditunggu-tunggu untuk Zoro bermain. Buat Om Bro yang ingin menyaksikan penampilan Zoro di Masterpiece Arena, kita munculkan videonya. No cut, no edit, dan kualitas audio HD. See you, bye! Thank you.
Thank you.